tanggal 13 dan 14 Maret 2021. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, terdengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan tiga santri secara hafalan. Mereka sedang melaksanakan Tasmi'ul Quran 30 juz yang diselenggarakan oleh Pesantren Tahfiz Darul Quran Takhasus Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Mustafa, pengasuh Pesantren Tahfiz Darul Quran Takhasus Putri Banyuwangi. Kepada Kiai Haji Yusuf Mansur, kami mohon doanya bahwa hari ini tanggal 13 bulan 3 2021 Santri Tahasus Putri Banyuwangi akan melaksanakan tasmih 30 juz. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan serta keistiqomahan. Saya Putri Syarifatul Mahfudzah asal Jember, Jawa Timur. Alhamdulillah, hari ini 13 sampai 14 Maret sedang melaksanakan tasmih 30 juz. Perasaan saya campur aduk, ada bahagia, ada sedih. Ini bukan akhir dari perjuangan saya, tapi ini adalah awal dari perjuangan saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Saya Anissa Sasabila asal Banyuwangi, Jawa Timur. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk tasmih 30 juz pada tanggal 13 sampai 14 Maret. Tentunya semua ini bisa lancar karena berkat doa dari orang tua dan ridho dari orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Nas'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ala shay'in yastaqifu ta'ifatan minhum yudabbiru abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Inna nas man yattaqun min dunillahi an la yuhibbu lahum hubbillah wal ladzina adalah mereka Putri Syarifatul Mahfudzah, Anissa Salsabila, dan Siti Sofiatur Rohmah yang memiliki semangat yang kuat menguji hafalan 30 juz melalui Tasmi Ibzil Quran 30 juz setelah berproses belajar menghafal di Pesantren Tahfiz Darul Quran Takhasus Banyuwangi. Pesantren yang diperuntukkan bagi mereka yang kurang mampu, yatim dan duafa, karena pesantren ini gratis atau beasiswa. Mereka membaca di hadapan kawan-kawannya yang menyimak dan disaksikan pula oleh orang tua atau saudaranya. Capaian mereka adalah bahagia kita, bahagia Indonesia. Dan inilah menjadi bagian yang diidamkan, hadiah terindah dari Allah untuk kita semua, untuk santri, untuk orang tua dan saudaranya, untuk pengajarnya, untuk PPPA Darul Quran sebagai pengelola sedekah program pembibitan penghafal Al-Quran, untuk semua donatur, dan tentu menjadi hadiah terindah juga untuk Ustadz Yusuf Mansur yang telah mengawali program tahfiz ini sejak tahun 2003.